Diharapkan dengan kembali diberlakukannya relaksasi pajak tahun 2022 mampu meringankan beban masyarakat, dan yang paling penting adalah menjaga motivasi para wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar PBB. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bapenda Kota Bandung bekerjasama dengan Bank BJB Cabang Taman Sari menciptakan inovasi penggunaan QRIS sebagai metode baru pembayaran PBB yang lebih mudah, cepat dan aman. Penggunaan QRIS ditujukan agar pembayaran digital atau non-tunai menjadi lebih mudah bagi masyarakat serta terlindungi. Kita memberi apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk dari teman-teman kelurahan, kecamatan yang sudah maksimal dalam optimalisasi penerimaan PBB di tahun 2021. Kemudian hari ini juga kita launching ada penggunaan aplikasi QRIS dan lomba kreasi RW gitu ya. Ini juga untuk akselerasi pelayanan PBB di Kota Bandung.